cara hidup dalam perbezaan pendapat, perbezaan agama, dan bagaimana pendirian orang Islam apabila bersua dengan orang-orang ahli kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Ayat 46 surah Al-Ankabut. Satu ayat ni memberi arti cara hidup dalam perbezaan pendapat, perbezaan agama, dan bagaimana pendirian orang Islam apabila bersua dengan orang-orang ahli kitab. Cuba kita tengok makna dia. Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik, kecuali orang-orang yang berlaku berlalu. Sini tak kena dah. Siapa ada pimpinan Ar-Rahman, tolong tolong betul di muka 858, kecuali orang-orang yang berlaku zalim, bukan berlalu zalim dah. Betul betul tu. Berlaku zalim di antara mereka, dan katakanlah kepada mereka, kami beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada tak kena juga ni. Dan kepada kamu situ. Nah, tak ada perkataan kamu. Iaitunya Taurah dan Injil yang diturun yang diturunkan kepada kamu. Dan Tuhan kami juga Tuhan kamu adalah satu. Dan kepadanya lah kami patuh dan berserah diri. Nampak balik-balik sikit dah. Dia terjemuh ada kena-kena beki sikit. Alhamdulillah. Tuhan raya di dalam ayat ni. Orang Islam jangan bahas dengan ahli kitab. Bahas lagu mana? Bahas pasal tekan tu lah. Biasanya orang bahas ni, dia mengaku balik dia betul. Balik Nuh pun dia mengaku, kata balik dia betul. Bila kecek pergi mari, kalaulah dua-dua pihak pakat buka hati, buka dada, buka fikiran, alhamdulillah akan temungnya jawab pe jalan keluar dan boleh join, boleh sepakat. Katanya siapa terima siapa. Tapi kalau sekiranya bahas guna perasaan, guna nafsu, hak ni menimu balah. Mula-mula tekan main-main, lepas tu mula timur perasaan, lepas tu timur nafsu, balah berdek takai, bunuh. Tak ada nak guna hujah dah lah. Dalam bahasa Arab, orang Arab katanya, al-mira'u la ya'ti bi khair. Tekan itu tidak bawa kebaikan. Tapi Allah Ta'ala raya lagi di dalam ayat ni. Lagu mana? Saya baca sekali lagi. Dan janganlah kamu berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang lebih baik. Lagu mana? Cuba kita tengok nota kaki alik bawah.
1, 3, 5, 7. Yakni kalau berlaku perbahasa agama di antara orang-orang Islam dengan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Kristian. Janganlah kita berbahas dengan mereka, mereka dengan cara yang baik. Lemah lembut. Dan dengan mengemukakan hujah-hujah yang benar yang menunjukkan kebenaran Islam dan kesesatan golongan yang kafir. Jadi hak noknya lemah lembut. Apatah lagi kita dengan sama-sama orang Islam. Hak ni Allah Taala raya dengan ahli kitab, kita kena guna lemah lembut, tawaduk dan guna hujah. Kita sama-sama orang Islam, kalau adanya hentang. Orang tu nampak kat tu, orang ni nampak kat ni. Maka utuk bukan nak selesai masalah dah. Utuk nak jadi pakak-pakak terima. Lepas tu pakak buka cara memikir, buka dada katanya. Boleh jadi hak tu kena, boleh jadi hak ni kena. Boleh terima kedua. Suruh gunanya lemah lembut dan bubuh perasa persaudara bukan bahah guna otak, guna nafsu. Lepas tu duk cicir, duk kata pergi mari, walaupun ambil ayat Quran, ambil hadis, ambil dalil tu, dalil ning sekalipun. Sebab kita kena jaga persaudara kesatuan orang Islam. Bukan arti ambil ugamu mari duduk baloh sampai kau pecah belah. Cicir lagi mari tak berhenti-berhenti. Hari-hari yang duduk sebut. Sampai kau maki dan kata huduh. Masya Allah. Kecuali orang-orang yang berlaku zalim di antara mereka. Boleh kita guna kekasaran ini, kita ambil daripada ayat ini, iaitunya dengan orang yang biasa. Orang tangsa senik yang nampak zoling ataupun nampak kasar dia. Lagu mana dia terjemuh? Yakni kecuali orang-orang yang menceroboh. Menceroboh ni maknanya rukran di antara mereka. Maka gunakanlah cara yang keras untuk menetap pencerobohannya. Tu diizin oleh Allah Ta'ala. Dan katakanlah kepada mereka, maknanya kan, maksudnya semasa berbahas dengan mereka dengan menggunakan cara yang lemah lembut itu, katakanlah kepada mereka. Tengok, dalam Islam dia suruh sebut lagi. Walaupun dengan orang kafir sekalipun, gunakanlah lemah lembut. Utamanya dengan orang Yahudi dengan orang Kristian. Kata apa? Kami berimej kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada kitab-kitab Taurat dan Injil yang diturunkan kepada kami. Maknanya guna perkataan yang pandai kita sebut, tak siwi puak dia marah. Kita kena wayak katanya, kita orang Islam ni berimej belakang kepada Taurat, Injil, Zabur, kepada Quran. Tapi rana balik demo tak seterima Quran. Nampak nak back hang dengan Quran ni. Bakar Quran. Boleh katakan ada sokmo bakar Quran. Jadi seolah-olah katanya Quran ni duk ajar supaya orang ni jadi jahat, jadi karuk. Jadi kau kandrai kau lagu mano. Ha tu gitu. Tapi tak ada orang Islam giduk bakar Quran, giduk bakar kitab Taurat, kitab Injil. Tunjuk depan orang ramai. Tak ada. Ini nak katanya. Nak sebut katanya. Bapa boleh Kristian Yahudi tu bekang dengan orang Islam. Lepas kita, kiyah daripada ayat ni, kita sama-sama Islam pun lagu tu lah juga. Kalau ada satu-satu masalah, jangan sampai ke, kita bicar sampai ke baloh masa muka, pecah. Jadi punuh. Persaudara lepas tu duk ngupak hari-hari cek tu siapa-siapa dia mengajar duduk depan Facebook, duduk depan
terosak sute duduk depan. Tapi kata huduh geng-geng-geng. Cik katanya orang mengajar lagu tu adalah tak betul, tak kenal. Rayaklah kebenaran. Orang nak terima, tak si terima. Wallahualam, hak tu duduk di Allah. Yang nak buka hidayah kepada siapa. Tapi rayaklah daripada Al-Quran, daripada ajaran Nabi. Nabi buat macam ni, Nabi royak lagu ni. Nabi amal pasal ni. Allah Ta'ala royak lagu ni. Pendapat ulama, kalaulah ada 5, 10, kena royak so. Ulama ni nampak lagu mana, ulama ni nampak lagu mana. Lepas tu nak mitaknya orang Islam, pakak buka, cara mikir dan dada ni jadi luah. Kuam lak lai, memang ada sejak daripada zaman ni, sahabat lagi. Sahabat tu nampak lagu tu, sahabat ni nampak lagu ni. Pas di zaman kita lah ni, lebih kurang tu. Kalau kita buat tanya, apa boleh timur mazhab? Apa boleh timur mazhab? Sebab nampak masing-masing. Mazhab ni dengan mazhab ni, dia tak tahu pergi mari kau. Tak. Nak ayat katanya lebih tahu, lebih reti. Kalau kecek pasal mung aku, aku reti hak mung, mung reti hak aku. Tapi aku nampak lagu ni, mung nampak lagu tu. Dia tak ada balah. Bahkan mazhab-mazhab tu adalah anak murid-anak murid. Guru dengan anak murid. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik. Imam Ahmad ngaji dengan Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nak ayat katanya, dia ngaji, dia reti, dia nampak. Katanya, hak ni aku nampak. Siapa nak ambil? Ambil. Kalau lah betul, ambil. Kalau tak betul, lepas bucu dinding. Ni bukan saya kecek main-main ni dah. Ulama mazhab tu sendiri rakyat. Imam Syafi'i, dia rakyat katanya, kalau sekiranya hak aku nampak, tak betul, mulai pa bucu dinding lalu dah. Banding kata mudah-mudah, ambil kitab aku lepas dong. Tengok tu, dia rakyat. Tak seguna. Tawaduknya dia kecek. Takut-takut hak dia nampak tu tak kena. Pas kita, bukan suruh kita pergi so je. Bukan suruh pergi. Hak orang alim ni so yang kita nak pergi. Hak orang lain kita tak siap pergi. Berasa katanya salah. Hak tu memang pahami tak kena tu lagu tu. Ngajilah jadi banyak lak-lai. Lepas tu duduk di kita, kita nak pergi nak amal hak mana, amal lagi lah. Saya banding mudah-mudah katanya, mazhab. Umuh suti, pitu pak. Tu saya misal pak mazhab itu. Walaupun banyak lagi mazhab, lebih daripada tu lagi. Tapi banding mudah-mudahnya, umuh suti pitu pak. Lalu tak nak masuk kok mana, nak tubik kok mana, boleh belakang. Ayat ni memberi arti dalam hidup kita. Walaupun Allah raya katanya, ha, bahah dengan orang Yahudi, orang Kristian. Suruh gunanya hujah dan lemah lembut. Tak siwi guna kekasaran. Apa-apa tak lagi. Saya sebut sekali lagi. Kita sama-sama orang Islam. Kalau ada gapa-gapa, mari kita pakat kecek kira. Orang dah betul, benar, sungguh, ikhlas, sungguh. Ia tak kecek laplang. Ataupun dia tak kecek melalui marah, baikkan dia melalui se. Pergi rumah selalu. Ataupun jumpa. Dengan lemah lembut. Baba, masa nak jumpa dengan baba, ustaz, nak pergi ziarah baba. Ini tak masa boleh. Setengah je kau seje. Ada kita nak ngaji dengan baba sikit ni. Misal. Alhamdulillah, siapa nak marah? Orang nak pergi ke rumah kita, nak mari ke rumah kita. Kita nak hamba ke? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Jin diton dah, kalau dia orang lagi, dengan niat molek untuk muzakarah, untuk bicara, untuk kira. Lagu tu lah. Tiap-tiap pihak, we nampak katanya, pakat tawaduk pergi mari, genah diri. Untuk nak muzakarah, ilmu. Bukan pasal baikkan, tak boleh. Hak aku nampak lagu ni, orang okay, tu pun nampak lagu ni juga. Tak. Sebab itulah Allah beraya
Kalaulah kita kena kecek juga dengan orang Kristian, orang Yahudi, kena royak. Dan katakanlah kepada mereka, siapa tu? Kepada ahli kitab saat ini. Nak? Yakni kita, yaitu apa? Kami berime kepada Al-Quran yang diturunkan kepada kami dan kepada Taurah dan Injil yang diturunkan kepada kamu. Suruh kecek lemuh-lemuh. Yakni apa? Kitab-kitab Taurah dan Injil yang asal, bukan yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Kristian pada hari ini. Ni tengok, kalau kita kita baca lagu ni, misal dah. Orang Kristian dia reti bahasa hak kita duk kecek. Dia berasa selalu katanya kita dutu kitab Bible dia. Tapi Allah Taala royak di dalam Quran lagu ni, katanya, "Yo, Quran so yang hak betul. Tapi kitab Injil, kitab Taurah sudah digleweng dah. Tuk bit beun oleh orang-orang zaman dulu, belum pada Nabi Muhammad lahir lagi. Kitab Taurah, kitab Injil sudah pun dipesong, digleweng habis isi sebahagian daripada yang ada di dalam kitab Taurah dan Injil yang telah diubah dan ditukar ganti oleh pendeta-pendetanya menurut hawa nafsunya. Sebab tu hai ayat di dalam Quran, yuharrifunal kalima amma wadhi'ih. Mereka itu duk gi khianat isi-isi yang ada di dalam kitab, yang ada pada asal, maknanya hak asal lagu mana sudah pun diubah dah. Masya-Allah. Sebagaimana yang didedahkan rahsianya oleh Allah Taala di dalam Al-Quranul Karim dalam ayat 42, 79 dan 140 suratul Baqarah, dan ayat 40 ni suratul Nisa, dan juga ayat-ayat 15 dan 41 suratul Al-Maidah. Ini ha Kristian, ha orang Yahudi, dan kepadanya lah kami patuh dengan berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun. Nak suruh orang Islam rakyat katanya Tuhan kita dengan Tuhan demo, Tuhan tu law. Itu Yahudi, Kristian pun pegang Allah Ta'ala juga, tapi dia pegang pasal syirik-syirik. Dia pegang katanya Nabi Isa anak Tuhan, malaikat bini Tuhan. Lepas Tuhan mana ada bini ada anak? Alah gitulah. Inilah berhajat kepada orang-orang Islam dah. Kena palik orang hak cerdik pandang. Orang apa sang kecek sedak berhujah. Reti Quran, reti sunnah dan reti agama asing. Kena ngaji sasana priap-priap. Tapi kita tak nampak lagi dalam sangkum tempat kita ni. Wallahu a'lam lah, saya rakyat ni atas komun saya tak ada ni. Tak ada komun katanya siapa dalam pertet Thai. Orang yang pandai bijak sasana priap-priap sehingga dia boleh rakyat so. Apabila dia boleh kecek dengan orang kafir, yang ram katanya, oh, memang sedap sungguh dengar dia kecek, dia berhujah. Wallahualam lah, kita tak tahu. Tapi kita naknya orang-orang Islam kita kalau lebih banyak orang cerdik pandai, terutamanya orang yang reti Quran, reti sunnah Nabi. Lepas tu reti banyak-banyak bahasa. Arab apa boleh, Syiah apa boleh. Orang putih kalau lebih-lebih lagi. Ha, tu. Bahasa tu, bahasa ni. Boleh kecek belakang. Boleh rayak belakang Islam kepada orang ramah. Inilah. Kita sangat-sangat nuk kepada orang Islam yang bijak macam ni. Bukan duk baloh hainai. Siapa kau jadi sama belacik orang Islam ni. Hacau. Kadang-kadang ha tu hair ni Masya Allah. Duk kecek siapakah hari ni. Tak berhenti-berhenti lagi. Ha tu ha. Kega tu, kega ni, kega tu. Bahah Masya Allah. Gonggain. Puah kita ni. Ha tu lah. Saya sebagai baca ayat dah. Lepas tu terjemuh. Tak ada niat katanya tafsir ayat dah. Tapi, duk baca dalam tafsir. Tengok, kau tu tengok kan ni. Mari, rekah katanya. Marilah kita bubuh perasaan. Lemuh-lemuk persaudaraan sesama Islam. Jangan siapa ke berbahah pecah belah. Apatah lagi dengan orang Kristian, orang Yahudi pun kita kena guna hujah yang baik, lemuh-lemuk dengan puak-puak mereka. Sekadar ni lah.
satu ayat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.